ketika media juga hanya mengejar rating. Bayangkan ada berita Indonesia diprediksi akan hancur. Hubungan presiden dan media mengalami pasang surut sejak lama. Pada era tertentu, sejumlah pers dibredel karena dianggap keras terhadap pemerintah. Meski di era reformasi bredel tidak ada lagi, presiden tetap kritis terhadap media. Kita coba simak kutipan berikut ini. Ini kutipan dari Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati. Pemberitaan yang objektif dan tidak memihak tidaklah cukup. Tidak memihak itu sendiri seringkali hanya sekadar lebih memarakkan kesulitan kami. Ini pada saat Ibu Mega menjabat sebagai presiden. Bagaimana kemudian Pak SBY, Presiden ke-6 Republik Indonesia? Not only power, liberty too can corrupt. Kemerdekaan, kebebasan yang melebihi batas itu bisa corrupt, bisa disalahgunakan. Ini bahkan disampaikan pada acara PWI di Banjarmasin di Kalimantan Selatan pada 23 Oktober 2013. Mestinya Pak Jokowi bukan satu-satunya, gitu. Caranya saja yang beda. Ya, ini tipikal keluhan pemimpin, dan bukan hanya pemimpin sebetulnya, siapapun yang berhubungan dengan media di era media yang landscape-nya begitu luas. Pada saat memimpin mereka? Iya, entah pada, walaupun bukan pemimpin sekalipun, saya rasa publik juga ada punya keluhan untuk kemudian mana sih informasi yang bisa kita percaya, karena antara satu dengan lain berbeda, yang ini berbeda, belum lagi kita bicara angle-nya. Tapi kan bisa data yang sama kemudian dibicarakan dengan cara beragam. Tapi ini sangat khas di era seperti ini. Mungkin memang ini adalah proses transisi kita bermedia, gitu kira-kira ya. Tetapi menurut saya pada saatnya juga, ya kembali, saya orang yang percaya publik juga harus pintar. Mulai cerdas untuk membaca hal-hal yang begini. Gitu. Pada saat Mas Agus jadi Dewan Pers, kemudian sesudahnya ada perubahan? Apakah ya, memang lebih... Sebenarnya kan presiden yang lahir setelah era reformasi itu hampir semua presiden yang dibesarkan oleh media sebenarnya ya. Jadi, dan ketika sudah menjadi bagian dari kekuasaan, masih ada harapan bahwa media itu akan berbaik-baik dengan presiden ini. Tetapi kan media itu mempunyai siklus sendiri, mempunyai mekanisme sendiri. Jadi, tapi ini menarik karena setiap presiden yang lahir setelah reformasi ini ya terpola dalam hubungan hit and love lah dengan pers. Yeah. Dan menurut saya ini normal ya, normal. Justru kalau love terus gitu, ya itu menjadi persoalan. Gitu. Siapa yang akan mengontrol? Siapa akan yang akan mengkritik pemerintahan ini? Tetapi di sisi lain, saya juga sepakat harusnya ada mekanisme reward and punishment terhadap seorang presiden, seorang menteri yang dilakukan oleh media. Dalam arti, kalau pemerintahan, presiden, menteri itu mempunyai beberapa achievement, prestasi itu harusnya media juga memberitakan. Memberitakan, ya. Ya, jadi dengan demikian... Memang selama ini tidak... Diberitakan, saya rasa. Ya, karena... Kalau itu sebagai orang produksi, saya akan... Kalau itu, rasanya kita media mengembalikan juga kepada pemerintah bagaimana mengemas pesannya sehingga kemudian media bisa menyampaikan. Ya, saya kira begini, bahwa apa yang dilakukan presiden kemarin dengan pidatonya, dia memberikan contoh. Tidak kemudian mengungkapkan secara umum, tapi ada misalnya tadi disampaikan pemerintahan atau negara ini akan hancur. Kemudian kalau kebakaran seperti ini, Rio akan merdeka dan sebagainya. Itu contoh-contoh. Jadi yang disampaikan kepada insan media di hari pers itu adalah Pak, ini yang nggak betul. Berita-berita yang semacam ini yang jangan membuat judul seperti ini. Itu mungkin saya mesti dan bilang ya, bukan jangan membuat berita ya. Masuk kontennya. Ya. Yang kedua adalah ke masyarakat. Ya. Nah, masyarakat diingatkan lagi di tengah landscape media yang seperti sekarang ini, itu masyarakat juga harus berhati-hati. Ya, saya kira sensor media adalah sekarang ini masyarakat ya. Kalau yang kalau dia sekali tidak bisa dipercaya, mungkin juga susah untuk kemudian mengembalikan pembaca atau mengembalikan pemirsa lagi, begitu ya Bang Daniel? Iya, sebuah media yang berkualitas kan jualan itu adalah kepercayaan. Ya. Informasi. Ya informasi, ya. Tapi yang layak dipercaya. Ya, betul. Makin banyak dia dipercaya, makin kredibel, itu berarti makin besar dan makin eksis.
Kira-kira begitu, entah dia sebagai sebuah entitas ideologis, entah dia sebagai sebuah identitas bisnis atau industri. Itu aja hukumnya. Jadi setiap pekerja media profesional tahu betul itu. Kalau you bikin yang tidak bisa dipercaya, you siap-siap untuk mengubur diri sendiri. Tapi kemarin kembali kepada Jokowi, saya ingat betul kalau menurut keyakinan saya ya, Jokowi tahu betul kalaupun dia mengkritik media seperti kemarin, itu tidak akan mengurangi kecintaan media maupun kekritisan media terhadap dia. Jadi tidak akan mengubah sedikit pun orang seperti dan saya. Kekritisan. Oh iya, tidak akan mengubah sedikit pun. Jadi jangan media kok begini, kemudian kita tembak dulu nih presiden. Tidak akan ada seperti itu. Jadi profesional aja itu sikapnya. Sebagai tim komunikasi, saya merasa gini, ya ada pasarnya masing-masing begitu kan. Kalau ada indeks kemiskinan, ada pasarnya orang membaca indeks kemiskinan. Cerita tentang rupiah, tidak semua orang akan membaca cerita tentang rupiah, begitu bukan? Ada pasarnya masing-masing kalau tim komunikasi presiden? Saya ingin garis bawahi begini ya, supaya ini juga menjadi bahan catatan Mas Agus juga atau Pak Don Bosco. Nah, saya pernah ada disampaikan ke saya oleh seorang wartawan senior di Istana. Nah, dia salah satu mengkritik sebenarnya presiden atau Jokowi ini berusuhan. Tapi dia juga secara sadar mengatakan bahwa saya sering mengkritik, Mas. Saya sebenarnya tidak sependapat tidak sependapat presiden berusuhan gitu. Dan tetapi saya mengerti bahwa saat ini paling enggak sampai sekarang ini masyarakat itu masih menginginkan presiden ke kampung-kampung ketemu dengan mereka. Yeah. Nah, ini ada kadang-kadang ada gap antara apa yang ingin dia sampaikan itu dengan realitas di masyarakat. Nah, itulah gayanya presiden kita. Tapi yang penting adalah bahwa Presiden Jokowi ini dia pernah mengungkapkan dalam satu kesempatan bahwa demokrasi itu adalah belajar mendengar. Dan saya kira salah satunya adalah dari media. Dan dia akan terus ini menjalankan perintahnya ini, salah satunya juga mendengar dari media. Jadi nah, kan itu yang, saya kalau boleh nambahin dikit, belusukan itu tidak salah, Mas. Betul. Itu tetap harus dilakukan, itu bagus itu kan. Tapi kan harapan masyarakat itu kan setelah belusukan lalu apa? Gitu. Jadi, apa tidak lanjut dari belusukan itu? Jadi harapannya itu meningkat di situ ya. Jadi komunikasi Pak Jokowi bagus, bisa belusukan dan itu adalah satu yang bagus, perlu contoh yang lain. Tapi setelah belusukan itu problem solvingnya seperti apa? Itu sebenarnya. Saya kira itu Presiden justru dari situ, dari banyak bahan, banyak keputusan yang kemudian dilakukan Presiden setelah dari pelusuhan itu. Tapi paling tidak kemudian yang ingin saya sampaikan dari peristiwa itu ya, peristiwa teman wartawan senior di Istana itu, bahwa kadang-kadang gaya Presiden ini ya, termasuk dalam menyampaikan kritik media itu, ya seperti itu, alamiah semacam itu. Kita sampai di bagian akhir, saya boleh dapatkan penutup. Closing statement-nya tentang kritik dan kemudian bagaimana mendewasakan masyarakat. Saya rasa sampai saat ini pasang surut media massa dalam mendukung Pak Jokowi masih dalam tatanan yang wajar-wajar saja, sah-sah saja. Ada baiknya juga Pak Jokowi juga mengamini beberapa masukan dari teman-teman media tentang kritikan sinisme kemarin beliau pada saat berpidato, sehingga mungkin setelah Hari Pers Nasional kemarin hubungannya lebih harmonis. Ada baiknya juga menyampaikan kritikan, mungkin juga bisa di dalam. Silakan, Pak Jokowi kan sering mengundang para pemimpin media juga ke istana. Mungkin itu juga bisa disampaikan kritikan-kritikan. Ada banyak caranya gitu ya. Dalam ranah publik kemarin. Oke, Mas Agus. Ya, kalau saya berharap sebenarnya baik presiden, menteri-menteri dan juga pers di sisi lain itu sedapat mungkin bersikap proporsional, gitu ya. Itu penting menurut saya. Jadi bersikap proporsional dalam mensikapi, saling mensikapi gini ya. Jadi dari sisi pers, kalau memang ada kelemahan-kelemahan dari kinerja kabinet kabinet kerja ini, ya harus disikapi dengan proporsional, bisa membedakan antara kritik dengan a priori, tetap menjalankan fungsi kontrol dengan menaati kode etik, gitu. Di sisi lain, saya kira Presiden Jokowi juga harus bersikap proporsional. Tidak kaget kalau teman-temannya wartawan dulu teman kok sekarang mengkritik. Itu bukan karena berhenti menjadi teman begitu ya? Iya, itu bukan karena berhenti. Jadi juga bersikap proporsional dan
bersikap proporsional juga dalam pengertian kalau Pak Jokowi ingin menyampaikan kritik kepada pers, ya tidak perlu ragu-ragu gitu. Sejauh kritik itu proporsional, tidak berlebihan, dan disampaikan pada waktu dan tempat yang tepat. Baik, gitu. Mas Eko, saya mau berdasarkan. Ya, kalau kembali ke apa statement saya di awal bahwa pemerintah ini juga tidak bisa lepas dari apa opini publik ya. Nah, kalau bisa kemudian ke depan menjadikan Presiden sendiri mengatakan kritikan media itu adalah vitamin, sparring partner. Nah, apa yang diproduksi media melalui pesan-pesan berita itu bisa menjadi semacam forum publik. Ya. Masyarakat bisa juga menyampaikan. Sisi wartawan sendiri juga bisa melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ini dalam konteks pemerintah dengan media ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang untuk memenuhi harapan-harapan masyarakat itu. Okay. Nah ini saya kira kemudian media akan bisa menjadi kontrol sosial dan kemudian pengawal dari jalannya pemerintahan yang tetap baik. Bisa jadi vitamin yang pasti ya. Begitu ya, Bang Don. Dan sebaliknya juga kritik pemerintah atau kritik siapapun bisa jadi vitamin buat media. Vitamin untuk media. Yang ingin saya katakan adalah bahwa sebagaimana media bersikap kritis terhadap kekuasaan, kekuasaan maupun masyarakat sekalipun juga tidak punya masalah kalau dia kritis juga terhadap media. Ini adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan untuk membuat kita untuk membuat kita baik pers, masyarakat maupun kekuasaan semakin cerdas. Oke. Okay. Ya. Bapak-bapak sekali lagi terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Di The Headline dan terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.